Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belum Gajian. Kali ini saya mau bikin tutorial cari nama pengguna atau username dari gebetan kalian ataupun mantan kalian ataupun siapa deh teman-teman kalian yang di media sosial. Caranya hanya dengan menggunakan satu username saja ya teman-teman. Ikuti terus video ini, jangan di skip biar nggak ketinggalan beritanya, biar nggak ketinggalan cara-caranya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya ya teman-teman. Langkah pertama teman-teman buka Google Chrome ya. Google Chrome-nya dibuka dulu. Oke, untuk langkah yang pertama, kalau udah buka Google Chrome-nya, kita ketik aja PU. Nah, itu udah muncul ya PU, kita search. Nah, ini ya teman-teman. Kita coba klik yang atas PU. Wow. Pencarian orang menjadi mudah. Temukan teman, kerabat dan kolega di seluruh web. Ini di sini teman-teman bisa nama ataupun nama pengguna ya. Kalau nama kan kadang kita nggak tahu nama lengkapnya orang yang kita cari ya. Kita coba cari nama penggunanya aja. Ini nama pengguna. Ini contohnya nama pengguna Miss Kontes Pop. Saya cari nama pengguna, nama saya aja ya, medsos saya. Kita cari di sini pesan Lucky. Pesan Lucky. Kita coba cari short. Nah, ini contohnya teman-teman. Hasil PU terkait dengan pesan Lucky. Mana ya? Bentar. Nama pengguna coba kita cari. Si loading ya. Nah, kita ubah dulu ininya jadi tampilan web. Nah, ini ya teman-teman. Berarti kita tampilannya dirubah dulu ke situs desktop ini ya teman-teman. Nah, ini alamat email pesan Lucky, pesan Lucky. Nah, tuh. Kita coba. Oh, masa ada Badoo? Saya nggak pakai Badoo teman-teman. Kita coba ke WordPress nih. WordPress ada nih dia nih. Kita ke WordPress. Set. Tuh kan ada. Berhasil ya. Satu. Kita back. Kita coba ke GitHub. Oke, GitHub. Wah, ada nih teman-teman. Tuh ya, berhasil. Terus kita coba ke apa ini ya namanya? Ke blogger. Tuh, ada ya teman-teman. Kita back. Kalau lainnya kayak misalkan Badoo nih, coba saya klik Badoo. Terus saya nggak pernah pakai Badoo loh. Kok nggak bisa ini? Nggak bisa diklik. Coba. Oh, nggak bisa ternyata. Berkedut. Ini yang berkedut ini kayaknya Twist TV nih lambang ini. Kita klik. Oh, tuh ada ya username-nya ya teman-teman. Username Twist TV pesan Lucky. Berarti intinya bisa ya karena ini agak lemot. Oh, saya. Terus kita coba ke WordPress ORG deh. Tuh ada ya.
Tuh ada. Kita back. Kita coba ke apa namanya? Abu Gravatar Mata M. Oke, ini dulu nih. Oh, ke Instagram coba ya, teman-teman. Instagram. Kita ke Instagram, diklik. Pak. Instagram. Oh, ada. Ada tuh ya. Tuh. Kita back. Ah, begitu ya teman-teman caranya. Kalau teman-teman mau nyari apa namanya pakai nama lengkap bisa, tadi yang pakai cara yang sebelumnya, tapi karena biasanya teman kita itu pakainya username, ya kita pakainya username aja, pakai nama pengguna. Ini salah satu email, emang email saya salah satunya ada di sini, emang bener nih yang paling atas. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman buat nyari informasi seputar gebetan, seputar mantan, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Jika suka, bisa klik tombol suka, ataupun di subscribe, ataupun share ke media sosial teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.